Bokiro. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya akan cegat kereta api Sancaka ya yang reguler dari arah Babat. Kereta api Sancaka pada hari ini ditambah satu buah lokomotif luar dinas ya, CC206-1345 kalau nggak salah ya. Ya, lokomotif tersebut akan dipulangkan ke Dipo Induk Sidotopo ya, setelah melakukan perawatan di Balai Yasa Yogyakarta. Saya akan mencegat kereta api Sancaka di sini ya, di perlintasan nomor 138 ya, baratnya stasiun Madiun. Baik teman-teman, saya berpindah ke sini ya, agar nanti pada saat keretanya sudah melintas, saya bisa lebih cepat. Ternyata palang pintu sudah menutup ya. Persiapan kereta api Sancaka yang sore ya, masuk stasiun Madiun. Sancaka ya, yang akan segera memasuki stasiun Madiun. Thank you.
Kereta api Sanjaka masuk jalur 1 ya. Dan saya akan berpindah ke timur stasiun Madiun. Bisa teman-teman lihat, saya sekarang berada di perlintasan nomor 136 ya, timur stasiun Madiun. Dan kita akan cekat lagi kereta api Sanjaka yang tadi sudah masuk di jalur 1 ya. Kapan lagi coba lihat lokomotif CC206 gandengan ya. Palang Pintu sudah menutup persiapan kereta api Sanjaka berangkat dari stasiun Madiun. Thank you.
kereta api Sanjaka sudah berangkat dari stasiun Madiun ya. Seperti biasa, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.